Halo Sobat Milenial dan Gen Z, sekarang saya sudah berada di Pantai Balikambang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini menandakan akhir dari perjalanan program Jalan Pulang 2023 IDN Times. Sepanjang Jalan Pulang 2023 ini, kami menelusuri jalur Pansela menggunakan dua mobil dari Hyundai, yaitu Hyundai Stargazer dan juga Hyundai Creta. Nah, sekarang saatnya kita mereview nih bagaimana sih impresi atau rasanya berkendara dengan Hyundai Stargazer dan Creta sepanjang jalur Pansela. Tapi saya nggak bakal sendirian, saya akan mereviewnya bareng sama Mas Dwi nih, yang selama ini lebih banyak menyetir Hyundai Stargazer dibandingkan Hyundai Creta. Karena Hyundai Creta tuh saya yang banyak nyetir. Gimana Mas? Mantul. Nah, Mas Dwi, gimana rasanya nyetir pakai Stargazer sepanjang jalur Pansela? Garis besarnya ya? Garis besarnya dulu deh, kita berangkat dari mana Mas? Kita berangkat itu dari Anyer, menuju ke pertama ke Malingping, ya. Nginep di Malingping. Terus dari situ hari berikutnya kita ke Ciletu, kita nginep lagi. Terus kita dari Ciletu langsung cus ke Batu Karas. Batu Karas. Dari Batu Karas lanjut lagi ke Bantul. Dari Bantul lanjut ke Blitar ya? Blitar. Nah, Blitar kita langsung ke Malang sini. Nah, ke Balikambang. Kita bahas yang pertama nih Mas. Yep. Dari jalur Jawa Barat kan kita menantang banget tuh. Di daerah mana Mas yang paling menantang menurut Mas Dwi? Di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat itu paling menantang di saat kita masuk ke Ciletu. Ciletu ya. Itu tanjakannya gila, turunannya tajam. Ya. Nah, kontur jalannya gimana Mas? Kontur jalan naik turun dan ada beberapa yang lumayan mulus sih, tapi ada juga yang berlubang. Tapi tetap nyaman sih. Tetap nyaman pakai Stargazer ya. Menurut Mas Dwi apa aja sih Mas kelebihan dari Stargazer ini yang buat mudik? Pertama kalau buat driver, itu tarikannya terutama di mode sport, itu enak. Enak banget. Dari bawah sampai atas tuh stabil. Dari bawah sampai atas tuh ngisi terus. Terus bensinnya irit. Dapat satu berapa Mas? Kemarin satu. Biar pada tahu nih teman-teman. 14 kalau nggak salah. 114. 114. Main irit. Terus joknya juga enak. Itu kayak ngedekap kita gitu. Meluk lah ya. Memeluk. Meluk ya. Terus dipeluk ya. Terus dipeluk. Jadi kalau belok tuh kita nggak goyang. Iya, iya. Body roll-nya juga enak. Kalau kan banyak tikungan tajam ya di celetuk. Betul. Terus enak gitu, pede aja kalau nyetir. Nah, yang pas di jalan rusak itu Mas, gimana suspensinya menurut Mas Dwi? Suspensinya lembut, tapi juga nggak limbung. Oke. Okay. Jadi makanya udah kursinya enak, terus belok-belok, nikung-nikung itu juga enak, jadinya pede aja sih. Tenaga juga ada ya? Tenaga alhamdulillah ada. Fitur-fiturnya gimana menurut Mas? Fiturnya, saya nggak banyak pakai fitur sih. Nggak banyak pakai fitur. Tapi kalau bisa dimanfaatkan ada banyak ya Mas sebenarnya Mas? Banyak, ya? Banyak. Kayak ada Head start assist. Itu lumayan sih ngebantu kalau misalnya kita tanjakan berhenti, ya? Kita nggak turun, ngebantu sih. Tapi untuk saya lebih ke kenyamanan ininya aja sih. Mengemudi. Jarak jauh kan ya? Betul, betul. Kayak cruise control gitu tuh nggak kepake sih kalau di jalur Pansela. Iya, di jalan, mungkin kalau di Trans Jawa baru pakai tuh Mas ya. Nah, kalau dari Creta sih sebenarnya nggak jauh beda ya sama Stargazer ya Mas. Dari fitur juga mirip, mesin juga mirip. Tapi kalau dari saya sih, fitur-fitur yang diunggulin tuh paling terasa memang adanya USB charger banyak. Nah itu butuh banget kan perjalanan jauh kita ini pakai. Ada ya? Ini ada justru, tapi nggak ada yang Type-C. Oh iya Type-C. Yang Type-C dia belum ada, tapi dia udah ada wireless charger. USB juga banyak, sampai bangku belakang juga ada. Jadi sepanjang perjalanan tuh nggak takut kehabisan baterai lah. Terus head unitnya udah bisa Android Auto sama Apple CarPlay. Jadi buat map sama buat dengerin musik tuh bisa banget di jalan. Ya tadi itu dia kalau fitur. Si Creta juga punya panoramic sunroof Mas. Oh iya iya. Nah itu kan kalau lewat jalan yang hutan-hutan gitu kan, aduh kelihatan banget pohon-pohon di atas tuh enak banget pemandangannya. Kalau hujan juga berasa. Berasa betul betul. Lah. Mudik dengan secara praktis lewat ini Stargazer. Terus sama ini kelebihannya banyak konsolnya. Penyimpanan ya. Penyimpanan. Jadi ruang penyimpanan ya. Jadi di door trimnya itu ada konsol 3 kalau nggak salah. Yeah. Enak banget. Di depan juga ada di bawah situ ya. Ada, enak sangat memudahkan lah gitu. Ya. Nah, salah satunya lagi kalau di kereta ini ada ventilated seat, Mas. Jadi adem ya. Adem tuh, jok punggung enggak panas. Iya, iya. Jadi keluar hawa udara yang buat mendinginkan terus lah ibaratnya. Itu kalau buat di jalur pantai enak banget tuh. Enak banget. Enak banget. Apalagi kita sepanjang Jawa Timur ini kan panas mulu ya, Mas. Iya. Cuacanya. Jadi punggung sejuk, hati adem, nyupir juga enak gitu, nyaman. Iya betul, tapi soal tenaga sih keduanya ini mumpuni banget. Cukup lah untuk Pansela tuh yang jalurnya lebih dari cukup sih ya. Jalurnya lurus, enak, stabil, nanjak, tenaganya dapet. Ya. Turunan juga remnya enak ya. Iya betul. Turunan enak. Nggak usah nginjak rem terlalu dalam tuh udah gigit dianya. Iya, terus ada juga dia keduanya ini udah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense ya. Jadi iya banyak banget fitur-fitur
fitur-fitur keselamatan yang aktif lah di baratnya di kedua mobil ini. Hmm. Kayak kita lagi mundur, tiba-tiba ada motor lewat, dia ngerem sendiri ya, Mas. Kalau mau nyalip juga ada tanda. Iya, ada beep-nya. Iya, betul. Kita mau keluar mobil juga pas lagi berhenti, dia ngasih tanda kalau lagi ada kendaraan yang lewat. Iya, benar. Jadi benar-benar gimana ya? Bisa dibilang lumayan komplit lah ya paketnya. Tapi ya tentu aja ada beberapa kekurangan ya, Mas. Iya, iya. Kekurangannya, kalau menurut saya sih ya, kalau di kereta sama Stargazer ini belum ada USB yang model Type-C ya, karena kebanyakan sekarang kan handphone-handphone zaman sekarang kan Type-C ke ya, ya, Type-C itu. Atau Type-C ke yang iPhone kan beda sendiri, beda juga tuh. Jadi itu kan bisa lebih cepat sebenarnya kalau pakai Type-C. Betul. Gimana kalau Mas Dwi, menurut Mas Dwi ada apa kekurangannya, Mas? Kalau kekurangan sih untuk perjalanan jauh. Yang minor aja sih ya. Minor aja ya. Tapi juga belum nemu juga sih yang benar-benar enggak ganggu perjalanan. Berarti bisa dibilang sela ini, oh. Puas banget ya, Mas. Pakai ya. Mobil dua mobil ini puas ya? 90% puas. 90% puas tuh. 90%. Oh, ada satu lagi Bapak ingat. Apa? Kekurangan dia? Oke, okay, apa kekurangan. Mas? Kekurangan. Ini minor atau enggak ya? Karena menyangkut keselamatan ya. Oke. Okay. Jadi ini pilar A-nya lumayan apa ya? Lebar atau tebal gitu ya. Jadi kalau belok nikung ke kanan tuh kayak ada pandangan yang hilang, blind spot gitu. Oke. Okay. Apalagi di jalur-jalur yang tikungan tajam ya. Itu, paling terutama tikungan tajam ya. Mungkin kalau di perkotaan masih aman lah ya, Mas ya. Berasa banget. Udah visi biasanya udah oke nih, depan belakang, cuman begitu belok, wah ini kayak ada yang ganggu gitu di betul. Sini. Nah, itu sih paling. Oke, paling itu aja ya. Yang lumayan ini. Ya, selebihnya sih udah oke semua ya, Mas ya. Oke, enak banget. Enak banget. Terus yang kagetnya juga lewat jalan-jalan yang berlubang itu keduanya masih ground clearance-nya masih aman ya, Mas? Ini enggak ada yang mentok ya? Enggak pernah mentok ke bawah itu. Iya. Karena enak. Sama karena ini juga. Tinggi juga sih lumayan. Betul, betul. Tapi kalau penuh itu nanti ya? Iya, karena kita nggak terlalu penuh, kita cuma berdua-dua ya. Betul. Sama tapi barangnya banyak di belakang. Jadi sebenarnya bebannya juga sama aja sih. Iya. Kayak bawa orang. Mas, balik lagi ke bahas soal jalur nih, Mas. Menurut Mas Dwi, selain di Ciletuh tadi tuh, Geopark Ciletuh, ada nggak sih jalur-jalur lain yang menantang selama menelusuri Pansela? Oh, ada banyak. Iya. Hampir sebagian besar itu menantang sih menurut gue. Iya. Iya, jadi pertama, di hutan yang di Garut Selatan itu ya, apa namanya? Sancang ya? Hutan Sancang. Hutan Sancang. Itu jalurnya juga pas sampai sana kita hampir tengah malam ya. Betul. Lumayan, jalurnya juga berkelok-kelok. Dan gelap banget ya. Gelap banget, gelap penerangannya banget. Minim. Untung penerangan duanya ini terang banget nih. Ini, bagus banget. Membantu banget. Gitu. Itu, terus kedua, di jalur dari Bantul ke Ponorogo. Ponorogo. Ada apa itu, Mas? Waduh, itu jalurnya pertama berkelok-kelok. Ya. Tikungannya itu dari satu tikungan ke tikungan berikutnya itu dekat banget. Ya. Jadi Ciluk Bage itu patah gitu ya. Wah, tikungan lagi, balik lagi gitu. Sekarang kadang ada truk lagi di lawan arah kan? Truk. Dan satu lagi yang paling paling lumayan sangat berbahaya itu longsor. Iya. Jadi tengah jalan kita nemuin bahkan ada pohon yang hampir setengah tutupin setengah jalan. Badan jalan ya. Wah, ada batu-batu besar juga. Kayaknya bekas longsor juga yang belum sempat dibersihin semua. Iya. Itu yang paling lumayan sepanjang jalur ini yang lumayan sangat berbahaya itu sih jalur Ponorogo itu. Ada juga yang kita nemu ada anjing banyak di jalan tuh, Mas. Oh, itu di daerah mana tuh ya? Daerah Sindang Barang menuju Pamengpuk. Pamengpuk ya? Itu masih di Jawa Barat. Iya, oh masih Jawa Barat ya. Itu emang banyak banget. Cuma itu ya? Iya, banyak banget anjing yang nyebrang tiba-tiba bahkan ya. Dan kalau malam itu banyak anjing yang hitam, tahu-tahu wah loh ada anjing yang kaget. Kaget benar-benar. Benar-benar. Bisa ngebanting sampingnya ada amit-amit itu bisa kecelakaan itu. Itu bahaya banget sih. Benar-benar. Tapi enggak tahu ya solusinya gimana ya. Ya, kalau itu agak susah ya. Yang penting anjing kan. Ya dari kitanya aja, Mas, berarti. Iya, berarti pelan-pelan aja sih. Betul, mesti ekstra waspada. Penerangannya juga kurang. Betul. Penerangan rata-rata masih kurang sih. Nah, terus Mas, sepanjang kita ngelewatin jalur Pansela, SPBU-nya menurut Mas Dwi udah cukup banyak belum sih? SPBU di beberapa titik masih agak minim. Itu kayak misalnya dari Anyer sampai Ciletuh. Itu cuma berapa nemu berapa SPBU gitu. Mungkin 6 atau 7 gitu ya. Di bawah 10 lah ya. Iya, di bawah 10 yang Pertamina ya. Iya, Pertamina. Tapi di sana tuh banyak SPBU swasta yang agak-agak kecil tapi bisa buat mobil. Jadi kayak masih lumayan aman sih. Iya. Atau banyak yang eceran juga ada ya sebenarnya. Kalau emang kepepet banget, ya boleh lah. Tapi lebih baik ya emang disarankan untuk langsung ngisi full ya. Setiap ketemu momennya ngisi full gitu ya. Biar lebih aman ya, Mas. Tapi setelah Batu Karas sampai ke terus, sampai masuk Jawa Timur itu relatif banyak sih. Relatif banyak, udah lumayan banyak. Jadi kalau setengah, kalau saran saya sih kalau udah jarum bensin setengah ke bawah, nunggu bensin mendingan langsung ngisi deh. Langsung ngisi, langsung fullin aja ya, Mas. Langsung fullin aja. Iya, terus selain itu juga kalau bengkel sih, kalau saya lihat ya, sepanjang perjalanan emang nggak terlalu banyak tuh di Jawa Barat tuh, Mas. Iya. Agak kurang ya sebenarnya. Terutama bengkel tambal ban ya. Iya, bengkel tambal ban kan penting juga kan ya. Tambal ban. Jadi
ya emang mesti cek ban serep tuh, kita mobil selalu anginnya selalu keisi penuh ya, terus dongkrak dan lain-lain juga mesti kita bawa, jangan sampai ketinggalan ya mas. Iya betul. Oh ada yang unik sih, di jalur Jawa Barat itu walaupun cenderung sepi, ya. Tapi minimarketnya banyak ya? Betul. Minimarketnya banyak. Dan minimarketnya gede-gede ya? Lagi ya? Gede-gede. Betul, gede-gede. Banyak ya, jadi nggak usah takut kelaparan kehausan lah ya. Pengen ganjel perut dulu, bisa ke minimarket. Ngopi-ngopi sebentar juga bisa ya, selonjoran. Di tempat yang aman lah gitu kan ibaratnya di situ. Bisa jadi rest area ya? Betul. Ah mas, yep. Dari yang sekian 1600-an kilometer ini yang kita lewati nih, yang udah kita lewatin, menurut Mas Dwi gimana jalur Pansela? Apakah sudah siap untuk mudik lebaran tahun ini? Kalau mudiknya dari Anyer sampai ke Batu Karas, itu siap sih. Siap ya. Tapi sekarang tinggal kesiapan pengemudinya aja. Betul. Siap apa enggak fisiknya ya. Terus mobilnya juga harus siap. Mesin dan terutama remnya. Ya. Mesin besar, rem yang enggak ada kan repot kan. Iya, betul. Terus kalau dari prasarana sih ya paling kalau misalnya karena penerangan juga masih kurang. Mendingan kalau udah mau maghrib gitu, mending cari-cari penginapan lah ya. Iya. Jangan sampai kayak kita gitu. Biar lebih aman lah ya. Iya, gitu. Jadi secara jalur siap. Cuma kalau untuk masuk ke Jawa Timur, dari Blitar ke Malang, itu nggak bisa. Kenapa tuh? Dari Blitar itu jalur lintas selatan Blitar itu cuma sampai yang ke arah, belum tembus sampai ke Malang gitu. Oh. Jadi kita itu di Blitar itu kemarin, wah ternyata belum jadi belum jalannya. Belum jadi, betul. Kita dikagetkan ya. Diarahkan ke jalur alternatif yang itu nggak jelas. Iya, gitu. Jalur alternatif itu berlubang, betul, betul. Nah di Malang kita masuk lagi ke jalur Pansela Malang, itu udah tembus lagi, tapi dari Blitar ke Malang itu belum tembus. Yeah. Jadi kalau untuk Jawa Timur kayaknya belum siap sih kayaknya, betul. Kalau ngelihat situasi yang tadi itu ya, betul. Siap. Ya, jadi ya kesimpulannya gitu ya teman-teman, jadi kalau emang pengen lewat Pansela, yang pertama mesti punya banyak waktu ya, karena kan itu banyak tempat wisata juga ya mas, jadi bisa sekalian mampir-mampir lah ibaratnya. Terus kalau soal tadi SPBU udah lumayan banyak, bengkel masih jarang, jadi pastikan kondisi kendaraan kalian tuh udah ready lah untuk perjalanan jarak jauh, terutama dari kaki-kaki ya, ban, shock breaker, dan lain-lain. Terus kalau dari penerangan juga masih minim, masih minim banget. Jadi pastikan lampu utamanya bekerja dengan sempurna, lampu rem juga, karena di sana tuh banyak banget truk, kita sering banget papasan sama truk yang lampunya tuh minim banget, jadi harus ekstra hati-hati deh pokoknya. Sama ini kalau bisa ada lampu kabut, karena kita tuh di Kedung Reja itu kabutnya tebel banget. Kabutnya tebel banget. Kalau lampu ini kan kayaknya kurang tembus ya kalau putih itu. Iya, warna putih ya. Oh ya, satu lagi. Jalur pantai selatan itu nggak cocok buat kamu yang suka biasanya suka main aman gitu. Oh, ini ada hotel di sini, ada FSBO di sini, ada sih. Jalur pantai kayaknya belum cocok ya. Karena secara infrastrukturnya belum nyambung semua. Dan itu bikin kamu akan blusukan gitu. Terus kedua, penerangannya juga belum, jadi banyak hal yang nggak terduga gitu. Iya, betul. Itu sih. Betul. Jadi ya buat yang suka adventure lah ya mas, bisa dibilang buat ngajak keluarganya mudik sana. Betul, kita juga nih suka adventure banget nih. Nah Sobat Milenial dan Gen Z, itu tadi review kita soal jalur Pansela dan juga Hyundai Creta dan Hyundai Stargazer yang kita gunakan selama 1600-an kilometer ini. Jadi kalau untuk tahu lebih jelasnya lagi, kalian bisa buka artikel kami di idntimes.com yang sudah ditulis Mas Dwi ini sepanjang perjalanan, dan juga di YouTube kita, IDN Times. Sampai jumpa!